By the way, hari ini tanggal 15 Januari 2021. Jadi di video kali ini aku tuh mau makan bakso pakai ceng. Nah, ini dia penampakannya. Ada goreng, tahu, kemudian ada mie kubis. Nah, pentolnya ada 3 jenis, ada kasar, halus, puyuh. Dan kalian bisa lihat ini gajahnya tuh lo menggugah selera banget, teman-teman. Yuk, langsung aja yuk kita order ya. Ini yang aku pesan, teman-teman, ada tahu goreng, pentolnya aku pilih semua. Dan ini tuh bisa ambil-ambil sendiri ya. Mantap banget. Oke, sekarang kita akan tuangkan sambalnya. Kira-kira berapa sendok? Yuk, kita lihat ya. 1 2 3 4. Mantep, sambalnya kental. Sekarang kita kasih kuahnya yang dikasih gajahnya ini loh. Mantep banget, teman-teman. Abaikan tangan teman aku yang ngambil gajah dari mangkok aku. Sebagai tambahan kita kasih jeruk nipis biar seger kecut-kecut gitu. Mari makan. Aku mau makan gorengannya dulu. Enak. Walaupun kelihatannya tuh tadi lomboknya sebanyak itu, tapi sebenarnya nggak pedes sih, teman-teman. Kuahnya ya. Ya Allah, enaknya. Selanjutnya aku mau makan gorengan yang gorengan kembang, gorengan apa itu ya? Bunga. Enak banget. Bakso itu ya nggak bisa ngalahin makanan apapun karena benar-benar enak. Apalagi tadi dikasih perasan jeruk nipis tambah sugar. Aku mau makan tahunya ya, teman-teman. Enak. Kacinya rek. Enggak. Kalian wajib cobain bakso ini karena itu enak banget. Ini tuh tempatnya, jadi baksonya itu kan rombong ya, jualan rombong gitu, gerobak gitu. Itu beliau itu jualannya udah lama banget di sini.
di depan TK Mimi. Alamatnya ada di Simpang Darmo Permai Selatan. Mungkin Surabaya Barat pasti tahu area sini. Pokoknya HR Muhammad, kalian wajib cobain ke bakso ini. Dan itu enak banget. Sekarang aku mau cobain bakso halusnya. Jadi untuk baksonya harganya 2000-an. Terus untuk gorengan sama tahunya harganya 1000-an. Ini tadi aku makan enggak pakai mie dan kolnya karena aku lebih suka kayak gini sih. Mantap, Rek. Nah, teman-teman, ini tinggal segini. Ini yang telur puyuh. Kalian bisa lihat, cabenya banyak banget, tapi ini enggak pedes menurut aku. Kita makan ya. Enak, ini gajinya. Tadi udah aku makanin bolak-balik sih. Makan. Ya Allah, enak. Pentol terakhir yang kasar. Kak Isa apa? Oh iya. Ya Allah, enak. Ya Allah, enak. Dah. Habis, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu review kita makan hari ini, yaitu bakso. Kalian yang mau pengen ngiler kayak aku, segera ke sini cobain juga gimana sensasi rasanya. Enak pol. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa next time. Bye-bye.